Lama tak muncul di layar kaca, begini kabar terbaru Primus Yustisio. Menikah. Kisah cinta Primus Yustisio tak pernah luput dari sorotan media. Aktor berusia 45 tahun ini pernah menjalin hubungan dengan sejumlah artis tanah air. Primus Yustisio pernah 4 tahun berpacaran dengan artis cantik Nafa Urbah. Sayang, hubungan asmara yang dirajut sejak 97 hingga 2001 ini harus kandas di tengah jalan. Putus dari Nafa Urbah, Primus Yustisio menjatuhkan hati pada artis cantik Jihan Fahira. Keduanya memang kerap dijodoh-jodohkan saat bermain sinetron. 2 tahun pacaran, Primus Yustisio dan Jihan Fahira akhirnya menikah pada 17 September 2004. Dari pernikahan tersebut, aktor kelahiran 17 Agustus 1977 ini telah dikaruniai 4 orang buah hati. Kini 18 tahun sudah Primus Yustisio dan Jihan Fahira menikah. Kehidupan rumah tangga mereka juga jauh dari gosip miring. Jadi pejabat. Nama Primus sudah lama tidak terdengar di dunia hiburan tanah air. Suami Jihan Fahira ini memang memutuskan untuk mundur dari dunia yang telah membesarkan namanya tersebut. Tak lagi aktif sebagai artis, Primus Yustisio kini menjadi seorang pejabat. Tahun 2008, Primus mencalonkan diri sebagai Bupati Subang namun kalah. Pada pemilu legislatif 2009, bapak 4 anak ini mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai Amanat Nasional. Beruntung, Primus terpilih dan menjadi anggota DPR periode 2009 hingga 2014. Karirnya di dunia politik pun cukup cemerlang. Saat ini Primus Yustisio masih menjadi anggota DPR Komisi 4 yang mengurus seputar perdagangan koperasi UMKM, BUMN, investasi, dan standarisasi. Jihan Fahira sang istri kerap membagikan potret Primus Yustisio ketika mengabdi untuk masyarakat. Kabar sekarang. Menjadi seorang pejabat, Primus Yustisio dinyatakan dikenal sebagai sosok yang sederhana. Kehidupannya juga jauh dari kata mewah. Seorang warga pernah melihat Primus Yustisio berangkat kerja naik KRL. Penampilannya cukup sederhana dengan balutan celana panjang dan kemeja batik. Tak seperti pejabat lainnya, Primus masih mau berdesakan menuju tempat kerja. Aktor yang dulu dijuluki Raja Sinetron ini mengaku memilih naik KRL agar menghemat waktu dan tidak macet. Perubahan penampilan Primus sekarang juga berkaitan dengan keputusannya berhijrah. Bersama Jihan Fahira, Primus Yustisio menjadi sosok yang lebih religius. Penampilannya kini lekat dengan jenggot tebal. Begitu juga dengan Jihan Fahira yang tetap sederhana dengan pakaian yang jauh dari kata mewah. Meski jarang muncul di layar kaca karena mundur dari dunia hiburan, Primus dan Jihan kerap kumpul dengan para artis. Selain menghadiri acara tertentu, mereka juga ikut kajian bersama. Bahkan kediaman Primus kerap digunakan untuk kajian. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!